doanya bisa sampai ke sini semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selama kita di sini diberikan kemudahan sampai kita selesai ibadah kita di tanah suci ini dan kita kembali ke tanah air kita, tanah Malaysia, sampai dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Dek, alhamdulillah. Yang wajib untuk dilaksanakan, alhamdulillah. Restoran di Saji yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Teh tarik dia memang sedap. Pokoknya teh tarik di Saji. Kat sini dia ada. Kat Malaysia kan ada, tapi kat Mekah tak ada teh tarik. Dekat di Saji dia. Kami tabah.
Tifu. Sekali lagi. Saya satu ketika dulu saya pernah ambil gambar di sini sama dengan anak saya. Masa tu anak saya kecil lagi, umur dalam setahun dengan dua tahun. Kali yang keduanya kami nak mencuba burung di Masjidil Haram di sebelah berhadapan dengan bekas tapak rumah Nabi Muhammad SAW. Walaupun dah tak ada rumah tu, tapi ada burung kat sini, nak bagilah mereka-mereka yang nak mendapat rezeki yang murah. Ini permohonan
siapa? Ha? Datuk. Dapat dapat balik datuknya hotel. Macam majlis haram. Majlis haram. Baby, bagi untuk siapa? Ke datuk lo. Suruh dapat hotel. Oh, skrip. Skrip. Dengan rezeki. Makcik lawa tu dia potong kiu lah. Okey, hari ni kita orang makan fisabilillah. Nampak tak? Kita nak makan. Seronok sangat. Nampak tu. Taulah ya, semoga murah rezeki siapa yang bagi kek dengan air ni. Kek tu ni rumah sedap tu. Ingat dia tak upah lah, dia bagi tip. Upah. Alah sayang, nanggutu iki. Lama lah kita. No, kecil-kecil tu dari bawah. Samalah kita. Samalah. Makcik lawa tak? Makcik lawa ya. Sekali-sekali. Makcik lawa. Nampak ni? Ada dengan siapa ni? Ada dengan siapa? Kenalkan diri ayu. Ini manager kat Jeddah. Isaji Jeddah. Ini? Saya Fidaul daripada Mekah. Isaji Mekah. Okey. Ana datang mau bawa ubat lah. Ini ubat memang tak nak jual ke orang lain. Ana memang mempunyai macam macam ubat. Satu lagi ya, lelo. Ya habibi, ya malana. Jangan pergi gigi ke mana lah. Masya Allah. Ah, sekarang apa? Ini resepi daripada. Resepi apa ni? Resepi. Ini makan memang macam orang dalam bulan sepak. Nampaknya resepi ni spesial. Ya Allah, sejak ni resepi adik. Okey, bagi tahu apa yang you letak kat dalam tu.
mau pinjam gandum lah. Pinjam gandum sekarang satu cupak. Kasih balik dua gantang. Dua gantang pun dua gantang lah. Ini di sebelah ayah cu. Makanan burung nama dia ni. Belum buru makan, kita makan dulu. Semalam dah bagi makan burung. Saya mau burung yang pandai berkata-kata. Burung yang pandai berkata-kata kadang tak jual. Tapi Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Setelah itu Rasulullah didengar oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy yaitu semuanya kaum Quraisy tidak menghendaki Rasulullah untuk menyebar agama Islam ke manapun dia pergi. Setelah itu orang Quraisy bersiasat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus para kabilah orang Quraisy mengutus pemuda-pemuda untuk mengejar Rasulullah dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pemuda itu berangkatlah menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengetahui siasat mereka. Dia mau membunuh di waktu malam di rumah Rasulullah. Karena apa? Karena di waktu malam Rasulullah kebiasaannya keluar waktu malam. Maka dari itu orang Quraisy pergi ke rumah Rasulullah dan dia mengepung rumah Rasulullah sampai dia menunggu waktu malam. Dia mengharap Rasulullah waktu malam keluar. Terus kalau sudah keluar maka dia akan membunuhnya. Akan tetapi Rasulullah mendengar siasat mereka. Rasulullah punya siasat juga, siasat yang cerdik. Rasulullah mengutus Ali. Mengutus Ali untuk tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyuruh selimut Rasulullah yang sering dipakai oleh Rasulullah disuruh pakai oleh Sayyidina Ali. Disuruh pakai, suruh tidur di kasur Sayyidina Ali. Kenapa menyuruh seperti itu? Karena supaya orang Quraisy menyangka dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu pas tengah malam Rasulullah keluar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia Rasulullah berjalan di depannya tidak melihat. Rasulullah sampai mengambil debu atau kerikil dan dilemparkan ke muka dia. Tapi dia tetap tidak melihat, lalu terlelap tidur sampai pagi. Setelah itu paginya dia langsung masuk ke dalam, lalu dilihat
Pas dibuka selimutnya ternyata bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia Sayyidina Ali. Langsung dia marah semarah-marahnya, langsung dibawa Ali, dibawa ke ketuanya-ketuanya, ke kabilah-kabilahnya, dan diceritakan semuanya kalau seperti itu ceritanya. Langsung dia marah, disiksa Ali, disiksa sampai supaya dia ngaku. Dia ditanya mana Muhammad, kamu pasti tahu. Ali walaupun dipukul, walaupun dilukai, dia tidak mengakui di mana tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia marah, lalu dia mengutus semuanya untuk mencari Rasulullah. Semua rumah itu dimasukin, semua rumah sampai tempat-tempat itu dimasukin oleh orang Quraisy untuk mencari Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak dapat ketemu, dan dia mengadakan sayembara. Tahu sayembara? Mengadakan sayembara, barang siapa yang menemukan Muhammad, maka saya akan berikan hadiah 100 unta. Langsung itu semua pemuda-pemuda, semua orang Quraisy yang ada di kota Mekah itu langsung mencari semua, karena dia dikasih imbalan 100 ekor unta. Tetapi Rasulullah sudah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan dia menyuruh ikut untuk pergi ke sur, yang dimana di sur itu ada gua sur. Di sana ada gua sur, sudah diutus oleh Allah suruh bersembunyi di sana. Lalu pergi dengan Abu Bakar dan masuk ke gua sur.
Maria. Ini anak juga. Tiga. Hak ni lagi satu. Alah comel lah. Apa yang paling menakjubkan di sini ialah ini. Nampak beranak itu. Ini kalau nak tahu ni zaman saya buat haji dulu, inilah aircon-nya. Dah tak ada nama jenis ni. Tak ada. Masuk kiri-kiri. Jangan salah lorong. Jangan salah lorong. Tak apa. Ni kalau mari sini, dia kena gini. Masya Allah. Meletup. Ni nasi tomato, ayam, cili. Jumpa duduk. Mabok mana kau pakai? Masuk al buaya lah. Okey, jalan. Pergi mana lah? Gelap-gelap jalan. Ana cari saudagar burung lah. Mana? Ini pintu? Ini Galabul Malami. Bakola Arroto. Apa dia? Kurangnya dia boleh kat baca dek. Bakola Ardo. Saudagar tai burung. Oh, ana sudah salah kedai lah. Salah kedai. Orang di sana cakap di sini. Itulah pasal. Dia tunjukkan belah macam. Lelo, marilah. Ini. Ini macam dah awal lah. Macam dah awal lah. Kau jual lah. Ini orang. Macam dah awal apa? Ada buat sini, buat sini. Teng. Ayah Cik Siti. Kau jangan main nyanyi. Kau tak nyanyi aku, nyanyi kau koyak ke? Ada longkang. Lompat. Sejuk tak? Ayah. Hari ini kita orang solat subuh.
lepas solat subuh tengok apa jadi. Mama tengok silakat. Silakat lah. Ni Madinah bunyilah. Kita orang duduk dekat Mekah dah. Ini Pak Haji pun tak bawa kad. Bawa. Ini pun sama. Tak jadi. Tadi masa turun kat bawah tu, tengok muka dia orang berdua, memang dah tahu dah. Dia orang berdua tengah berbincang pasal tak bawa kad bilik. Betul. Kan? Okay, bye. Yolah. Betul tak? Ha? Tak kan? Cerita pasal soft lah. Ha? Benar sih. Kak tak bawa. Kan? Cerita pasal soft. Soft apa? Soft yang dekat luar tu, katanya dah penuh. Tu, duduk lah dalam. Dah sekali dah komat, kita pun sekali keluar kak. Tak akhirnya keluar juga soft. Yelah. Polis tu dah tak bagi masuk kan? Hmm. Tak bagi masuk.